Serius? Serius? Serius katanya. Ah, gombal lah. Gombal lah. Serius, serius. Serius bener katanya. Kalau gitu, I love you. Katanya, I love you. Love you too. Serius? Oh. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu. Assalamualaikum Mbak. Kayaknya gue butuh banget yang namanya sarung itu deh, karena gue mau sholat, jadi gue harus pinjol nih mas. Tar dulu, gue sih mau pake nih soalnya. Aku juga mau pake. Hah, kalau kayak gini aja, kamu duluan, setelah itu aku, setelah itu kamu gimana? Boleh, gue duluan ya, gue duluan ya. Makanan gua nih. Gua juga mau nih. Makanan gua nih, kalian punya gua. Punya gua. Kalau gua yang beli kok. Gua pokoknya gua lapar. Entar enggak? Gua suruh kasih nih uang punya gua. Gua yang beli gimana? Gua gojek ini tadi. Lu nonton enggak tadi ceramah Mama Deni yang tadi pagi? Yang tadi pagi? Iya, itu keren banget, kena banget. Ada apa nih? Ada apa tuh? Coba cerita dari awal. Aku hilang. Astagfirullah. Kok bisa sih gimana ceritanya? Gak coba diceritakan dari awal dulu. Coba pelan-pelan aja, gak usah panik. Tadi aku lari-lari ke jalan, lari-lari. Terus? Aku dicampet, sudah hilang semua. Astagfirullahaladzim. Kamu terus hati-hati. Dia kalau jalan di tempat umum, sudah jalan kiri. Banyak orang jahat tau gak di jalan. Ya udah, nanti kalau misalkan kamu butuh buat buka, kamu boleh pinjam uang aku dulu nih. Nah, aku punya uang banyak banget. Nah, kalau kamu mau nelpon saudara kamu, kamu bisa pakai HP aku aja nih. Gak apa-apa, kalau kamu butuh sandaran juga boleh nyandar di aku. Aduh, bro. Aduh. Makasih ya, Kak. Lu nonton enggak film Mickey Mouse yang tadi pagi? Nonton kok. Itu kayak keren banget. Kenapa nih? Sepeda aku hilang. Noh, kan makanya hati-hati dong kalau jalan, jangan suka bengong. Kan udah gue pernah bilang kalau misalkan jalan di tempat umum itu harus hati-hati. Kecopetan kan tuh, sekarang tuh. Iya, sepeda aku hilang mau di mana-mana aja, sepeda aku hilang. Ya itu kan barang yang dibeliin sama nyokap bokap lu langsung bisa jaga tuh. Gimana sih? Apalagi lu kan cewek. Aduh, sepeda aku hilang. Aduh, apa ya? Aja. Yang depan itu kali, biar dekat ya. Iya, gue dengar-dengar juga malam ini ada Ustadz Jajang itu. Pak Jajang? Iya. Yang orangnya pintar itu? Iya, benar. Itu keren banget kalau ngejelasin tentang agama. Wah, ada kuah ya, ada kuah. Iya, tentang agama itu gampang lebih banget diterima sama kita. Iya. Kayaknya kita harus datang deh. Iya, kalau gitu kita sholat di situ aja hari ini. Fix ya, biar ya. Nanti janjian ya, habis buka ya. Iya. Oke. Okay. Itu yang mana yang itu? Yang cowok itu. Oh, siapa namanya? Si ini, si Feby. Itu Feby. Ampun cowok, jorok banget.
udah kukunya panjang-panjang, badannya bau banget. Itu di jempol kukunya banyak banget kotorannya. Terus punya pacar, pacarnya belakangnya bolong. Ya sudah bajunya masih bajunya bolong kemana-mana ini kan jadi banci bilang orang ini.